Jadi masih, nah kembali lagi sini dengan aku Dani dan aku Wadid dan Babang Ganteng ya, aku Diki. Kita akan kembali ke podcast Potong Jalan Kasih Tripping. Tripping sejenis kopi pinggiran. Asik tempat ya. Review kopi pinggiran. Aku enggak lupa main. Jadi ini masuk sponsor apa? Ya, kita masih miskin. Kita masih bukan berarti kopinya miskin enggak. Tapi jelas gitu. Iya. Kalau yang mau sponsorin bisa email di sini. Di sini. Oke, jadi ini kopi bubuk ya. Nah, kopi bubuk asli. Ya, mengandung-andung rasa yang pernah ada gitu. Kalau dari yang aku baca di sini, oh ini katanya kopi dari Jambi. Terkenal ini. Terkenal. Jambi itu kalau kita ke gunungnya Gunung Rinci ya. Bisa. Iya memang Gunung Rinci. Gunung Rinci ya. Iya so pasti men. Tapi katanya Gunung Rinci apa masuk ke perbatasan Sumatera Barat berarti? Perbat enggak. Kalau ini kurang tahu. Yang jelas Gunung Rinci. Yang gunungnya itu. Gunungnya di mana tuh? Oke, back lagi. Soal rasa. Soal rasa kopi ini. Soal rasa bentak tes di sini, yo. Okay. Kamera. Ini kopi bubuk. Cap. Oh, A-nya 3. A-3 coba. Oh, 3. Kira A-nya 4. Enggak pakai emoji berapa gitu. Jadi soal rasanya gimana? Coba kita tes dulu. Rasanya. Nih, sini udah satu-satu ya masing-masing ya kita sikimain. Tapi ini ya. Coba kau yang ngerasain duluan. Rasanya kayak apa gitu? Dari aromanya ini bau kayak coklat. Dia mengalami kecoklatan. Baunya coklat. Udah minum. Tapi dia pernah. Coba kita tes dulu ya. Kalau untuk rasanya kita tes dulu. Bapak ini yang ngetes. Biasa aja minumnya. Biar kedengaran, Bot. Seru banget. Ada orang, ada yang punya. Ini sebenarnya kan rasanya detail rasanya. Kalau untuk rasanya enggak terlalu pekat kali ya, kayak soft gitu. Ya, soft. Santai dia kan. Dari aromanya pun enggak terlalu apa nyegrak gitu. Kayak nyegrak kayak dia kalau di mana gitu. Langsung terasa bang efeknya. Keringetan men. Keringetan, boy. Wah, bagus berarti. Gimana? Dia dari ngapain? Lain, Cok, pembahasannya. Ini bahas kopi. Kopi. Soal kemasan. Soal kemasan. Aku yang apa ya? Kemasan di sini jelas ditulis berarti ya kan. Kopi busbu cap A3. A3-nya 3 kali ya. Kimochis. Coba dibuka. Agak dibuka. Ada review. Kita review, kita buka dulu. Ada plastiknya. Okay. Ya, mungkin kotaknya aja. Kayak plastiknya kayak gini. Kemasannya kayak susu ya, kayak susu ya. Susu dan kemasannya. Bisa lah. Keren sih. Dari 1 sampai 10 lah nilai kemasannya. Ini bisa dibeli di mana nih? Kalau ini sih asli dari Jambi, kemarin aku dapat oleh-oleh. Oh, dapat oleh-oleh. Boleh juga. Tapi belum masuk di Medan ya? Belum masuk. Tapi kalau untuk seukuran kopi hitam ya. Ini kayak bungkusnya niat sih niat. Simpel ya. Simple, praktis. Terus dan sesuai sama kualitasnya. Intinya dan enggak bertele-tele. Dari rasa juga udah menjamin ya. Mungkin udah ada nama juga sih ini kopi Jambi. Iya, karena lidah enggak bisa bohong.
Cuman tidak nggak bisa bohong. Mulut Anda sudah anjir. Mulut Anda sering bohong. Anda sering berbohong. Anda sering berbohong. Tolong kali ini Anda jujur tentang jujur review ini. Sekarang kita jujur. Kita nilai dulu. Coba dari kemasan 1 sampai 10. 1 sampai 10 aku ya, 9. 9 ya. Kalau aku sih kemasan hampir sempurna sih, cuman agak ini kertasnya kurang apa ya, kurang kilat, kurang tebal. Tapi untuk kemasan dalamnya udah oke sih. Dalamnya lumayan. Udah oke sih. Udah kayak awet gitu lah ya. Untuk rasa udah lumayan lah. Mantap. Itu nanti soal rasa. Soal rasa kemasan nanti. Dulu Bang. Kemasan dulu. Kemasannya baru kali ini sih lihat kopi hitam kemas kayak ini, aku mungkin aku yang terlalu norak ya kan biar minum kopi gitu. Imut kayak dia. Sering beli kopi sasetan ya kan, sasetan. Ya, sebenarnya sebenarnya lebih bagus kopi yang hitam gini tanpa ada kafein yang lain ya, kopi hitam mutlak aja gitu kan. Kafein lain. Kafein. Kopi kan cuma minum kafein. Cok. Berarti aku yang salah. Susu. Bapak kebanyakan susu pakai kafein mulu. Makanya aku bilang kecuali susu. Susu tidak mengandung kafein. Bapak, ya ini susu. Ya, Anda sudah berbohong. Ini susu kopi namanya. Di sini Anda sudah berbohong. Enggak bohong, Bapak. Tolong Anda jujur. Anda jujur ya kan. Katakan sejujurnya udah. Kita ganti-ganti, kita nilai soal rasa. Tunggu ya, kalau itu masalah kemasan, ini aku kasih nilai 1 sampai 10, 9,5. Soal kemasan ya? Iya, kemasan 9 tadi. Kemasan enggak. Bapak Adit, aku sih hampir sempurna, cuman karena ini kurang tebal aja kertasnya. Menurut aku ya, bisa ditebali sikit dia nanti. Ah, kalau akhir ini lah. Nanti akan betul. Air mati kan. Lapisan, harus ada lapisan plastiknya di dalam ini. Cocok buat yang suka-suka camping. Anak-anak gunung kan biasa kan. Nah, bisa. Karena kemasannya lebih kopi, apa? Kan? Lebih tebal untuk di bagian dalam sini ya. Kema kayak apa kan? Kayak aluminium foil soalnya. Gak usah minum air putih lagi, kopi aja. Ini namanya kopi lambung itu sekali. Siap makan, minum kopi. Jangan makan, kalau bisa. Jangan makan. Anda enggak makan 3 hari. Minum kopi. Minum kopi. Kopi. Ambil pisau aja pak. Ambil pisau, tusuk aja di belakang. Kalau bisa jangan diminum, langsung dimakan sembuh sembuhnya. Motomu kayak gitu. Sediain Proma. Ada iklan. Sorry ada iklan. Iklan men, lewat men, mantap men. Jadi, tadi cuma tadi. Soal rasa nih, soal rasa lah, masih dirasain. Ah gitu ya. Kan tergantung gula sih tadi. Tergantung gula. Kalau aku sih tadi cuman 2 sendok aja sih, sendok kecil ya. Gula rasanya udah cocok. Udah lumayan lah untuk menikmat kopi. Untuk rasa mantap. Ini apa? Emnya itu apa? Itu tadi. Kasihkan dulu. Gimana ya? Susah mendeskripsikan itu tadi. Enggak bisa harus dijelaskan semua apa yang ada di nikmatnya. Nikmatnya itu terasa. Terus kalau untuk rasa itu gak terlalu asam ya, gak asam. Kalau kayak kopi Aceh, dia kan asam, dominan ke asam. Kopi Aceh. Kopi Ateng ya, kopi. Kopi Aceh itu dari apa? Dari mana? Biasa Aceh. Aku biasa kayu. Minum. Kayu. Aku biasa minum di Biren. Catatan tuh. Oke. Tunggu sebentar ya, ada iklan. Ya, ada iklan guys ya. Kita lagi nunggu. Karena kita lagi minim tempat. Oke, kita lanjutkan. Ya kita masih miskin tadi, masih numpang. Jalan ini kayak punya kita padahal ya. Enggak apa-apa lah. Ya, maklum penontonnya. Next. Barangkali. Kopi Anda sudah. Ini, kopi Anda sudah. Tolong tuang lagi. Oh. Sudah habis. Ini kenapa gula. Tempat kopinya ini besar kali ya? Ini. Kenapa enggak pakai ceret atau apa gitu teko? Oh ya, karena kita masih miskin tadi itu dia. Kali ini mohon teman-teman mana tahu ada apa ya. Kali ini tanpa gula ya. Donasi teko bisa. Email. Bisa di sini. Kirim ke sini aja. Ya. Jawab. Kita menampung donasi apapun. Iya, benar. Mana tahu. Nggak tahu ada yang berbaik hati sekalian mau endorse sampah gula yang gas pahit yang tapi, masalahnya itu pahit kok tambah pahit gitu karena identik kopi itu pahit sih sebenarnya.
sama seperti kalau kopi manis bukan kopi kecap sama kopi bapak ini banyak gula nggak bisa ini yang pertama tadi udah habis pak ini tinggal naik sisanya tadi cuang lagi apa itu tambah pahit dia barang itu anda seperti teman saya minum kopi itu rasa serbuknya katanya di situ khasiatnya oh ada kawan kita dulu ya namanya kalau nggak salah kita sebut di sini ya siapa namanya siapa ya siapa? Nah, namanya siapa? Ramad Ramad dulu dia pernah cerita buat Ramad yang gara-gara memes ya bang suka memes gara-gara kau aku kemarin itu segini cok serbuknya di tengah ya minum kopi itu serbuknya yang enak motongmu sekali itu mulut gak kayak rokok Samsung dicampur dengan serbuk kopi gacul kok gak apa ya memang anjing itu suruh begadang ya kan biar gak ngantuk jadi menurut kalian lah nih tempat kopi yang paling enak tuh di mana? Di Medan khususnya. Di Medan tuh review kopi tempatnya di soalnya jarang keluar sih. Jarang keluar kita. Jarang keluar. Introvert gitu ya. Introvert tuh di rumah aja. Di rumah aja. Ya, pokoknya kerja bari tang itu turun. Kerja bari turun sampai turun. Parah lah wis. Buat yang enggak tahu di bawah ini. Gua nanti tolong dikasih terjemahannya kasih ya, pagi itu kerja pulang mandi makan tidur pagi pulang kerja makan mandi tidur pulang kerja mandi makan pagi tidur tapi ingat sholat anda sholat jangan lupa anda tidak pernah sholat memang iya kalau congor muka berduka sama berarti ya itulah namanya tadi guna teman saling mengingatkan turunkan hidayah kepadaku buat bos Yuda tolong ya anggota diingatkan untuk sholat Yuda siapa nih tolong Yuda ini Romi Hey, anda sudah idra. Buat Yudah anda sudah idra. Tidak pernah sama anggota anda diamankan untuk sholat. Tolong dibantu temannya untuk biar bisa kembali ke jalan yang lurus. Yudah perdana samurai disebut di sini. Okay. Bukan Yudah perdana samurai. Itu Yudah menebus anda. Yudah menebus anda. Yang panjang. Nah itu. Asok melayang. Itu teman anda sekolah. Ya tetap teman-teman kita juga. Lagi di tripping. Di tempat review kopi pinggiran. Tapi ini bang ya, katanya kalau ngopi ini memang nikmatnya katanya sama yang rokok. Iya. Banyak bilang kayak gitu. Kopi koko, tang itu rumangan kopi koko. Coba ini buat aku ya yang jarang-jarang rokok gitu kan. Jarang rokok pak ya. Iya, memang iya. Sekali gini kan. Oh, jadi iya. Kalau anda ini ngopi lah. Tapi dulu ada semboyan anda bilang, aku mau berhenti ngerokok. Jadi ada nih satu kawan namanya Sandi, salah. Jadi dia ibaratnya support lah untuk ngerokok. Rupanya ngerokok lagi, nggak konsisten pak. Cuma itu coba? Ya, bukan gitu ya pak. Gini, kita buka di sini ya. Kita manusianya tuh mageran bangsanya. Okay. Untuk membeli apa tadi? Beli liquid ya? Tadi mager ke sana mager pak gak bisa ada di antara buat Sandi yang nonton hei anda belum tobat dari rokok cok jangan dia udah tobat tinggal tobat. Rekan-rekannya ya tidak ikut rekan-rekan yang bajingan ini tadi ya gak penting rokok ya gimana ya kan teman saya memang seperti itu nganjing cok ini rokoknya memang nikmat. Pas dia. Ya, tapi itulah ya. Balik lagi nih bang, ini aku tanya nih. Kalau soal kopi tadi sambil ngerokok lah, kira-kira apa yang dapat kenikmatannya tuh? Kayak kita nemuin inspirasi gitu sih, kayak boker sambil boker, itulah inspirasinya gitu. Itulah gitu. Boker. Jadi kayak dapat inspirasi ngopi lah suntuk apa gitu kan. Ngopi, rokok, dapat inspirasi, dapat ide. Nah, itu dia. Menurut aku. Aku ya. Ya menurut anda ya. Oh Ibrahim. Ya kayak kopi itu pahit ya kan. Nah. Sementara rokok ini kalau kita isap, asapnya itu pahit juga. Ujung-ujungnya kan pahit juga yang didapat. Gimana ya jelasinnya susah sih karena aku pertama kali nyobain ngopi sambil ngerokok itu
dari SMA sih. SMA ya. SMA. Soalnya pun memang dari zaman Bebula dulu ya, ada filosofi memang, kopi itu memang harus ada rokok. Iya, ya, makanya itu dari zaman Bebula tadi udah ku bahas, dari zaman kakek-kakeknya kakek dulu. Ngopi ya sambil ngerokok. Ngopi ngudut, ngopi ngudut. Nah, enggak ngopi tanpa rokok berarti enggak ganteng di sini. Berarti jadi, ganteng, oke okay, kan? 2021. Kata kakekku gitu. Kakeknya yang ganteng. Kalau ngopi terus ngokok, kata kakekku kok enggak ngokok enggak ganteng. Ya. Oke, terus gini, masalah kopi katanya enggak bikin ngantuk gitu. Kalian percaya enggak? Sebenarnya tergantung orangnya sih, individunya. Ada juga yang memang dia individunya ada yang terima tentang kayak gitu kan. Kayak kecanduan gitu. Kalau aku sih enggak mau minum kopi sebanyak apapun, mau kayak ya, jenis kopinya apapun ya tetap ngantuk. Meru ngantuk yang ngantuk ngantem. Anda kalau Anda seperti memang mata ubi ya kan. Anda tergeletak di mana aja pasti positif tidur. Bukan tidur, Anda mati suri. Kayak nanti 2 menit bisa tidur nyenyak. Itulah kebetulan itu saya. Itulah kebetulan dia iri. Tidur sambil galer. Masuk tangan kanan, keluar, hirup. Sensasinya. Gak mau tak coba. Tapi memang yang kurang ajarnya, abis galer, kasih ke orang. Itu kebiasaan bu, tapi sekarang nggak lagi. Bagus, Anda udah mengurangi kebiasaan itu memang. Cuman itu kadang aku kadang lupa pak, kadang abis galer, iya aku tadi lupa galer abis memang makanan. Makanan tadi dimakan makan sama kawanku, sampai lupa aku tadi nggak peler gitu kan. Jadi rasain sih cok. Itu rasanya, tapi ditanya sama dia rasanya kayak mana? Rasanya kayak ada kecut-kecutnya gitu. Kirain crispy-crispy-nya ada ya. Ya itu rasa seperti serundeng lah ibaratnya. Serundeng. Nano-nano men. Jadi Anda gosok-gosok itu keluar kayak daki. Ah itu serundengnya. Balik lagi di serundeng. Bahasanya wis kotor ya. Balik lagi ke Tripping bro, bukan serundeng. Jadi intinya kopi A3 itu enak untuk dikonsumsi, baik untuk dikonsumsi gitu kan. Untuk baik juga untuk ibu hamil buat yang sering ke gunung nah, kan sih. Kalau untuk ibu hamil sih kayaknya enggak usah lah. Nanti kalau dia ibu hamil ini soalnya kadang kan ada juga anaknya ngidam kopi. Enggak bisa. Gak dari dalam rahim udah minta kopi. Enggak bisa gitu, Pak. Untung enggak minta sekalian rokok ya. Oke juga. Karena kan rokok kopi dari mana kok? Dari udel gini. Nah itu dia tadi. Coba enggak. Anda bayangkan, Anda bayangkan aja dulu, dia masih di rahim tapi udah minta kopi. Jangan sampai lah kayak gitu. Iyalah. Mungkin enggak. Tapi itu keren kok. Mungkin satu di antara. Sudah menikmati senja ada. Dia. 1001 pasti ada. Tapi menikmat ya senja sejak dini. Itu anaknya indie kali itu, Cok. Ini Cok. Kalau lahir, Cok. Jelas. Inspirasi ya. Kita enggak endorse. Tolong disensor ya. Ini belum masuk apa? Belum masuk sponsor. Jangan lupa. Oke, siap. Jadi anaknya lahir, Cok. Enggak oe-oe. Iya. Apakah aku lahir? Oh, ibu. Buat Anda yang anak-anakku aku anak indie belum pernah ke gunung. Jangan bilang ke gunung. Sebelum cobain kopi A3. A3A. Ya, jangan pergi tanpa kopi A3 dari Jambi ya, guys. Sudah mantap. Kembangin terus untuk oh ya, untuk kemasannya. Tadi di kemasan ini ada scan barcode-nya juga ya. Ini enggak tahu deh belum di scan. Bisa di scan. Nanti muncul coba aja di scan. Mana tahu keluar ada mobil kan? Pas betul. Anda melakukan sebuah mobil lagi? Toyota, mobil-mobilan gitu. Kopi dapat mobil, Cok. Tapi ya memang gimana ya? Aku termasuk orang yang kaya juga. Dalam arti? Soalnya setiap di notifikasi handphone itu banyak itu, selamat Anda memenangkan hadiah sekian juta. Selamat Anda memenangkan hadiah mobil. Cuman enggak aku ambil gitu. Itu udah biasa. Termasuk keberuntungan ini. Memang, oh itulah ya, memang sih. Itu tadi kebesaran hatiku tadi untuk apa dia ya. Iya untuk manajemennya aja selamat aman karena sudah mendapatkan ini sih. Karena itu tadi intinya berbagi itu indah. Oke, mantap. Berbagi apa aja ya. Iya, berbagi ini ya, indah. Oh pinjamkan duit Anda sama saya. Kau berbagi itu indah. Kamu mau menikah ya? Kau tadi mau nikah ya? Tolong jangan dibahas dulu. Soal ini kita potong. Kita potong. Nah, balik lagi ke tripping. Tempat ibu kopi pinggiran. Yes. Jadi intinya A3 itu
buat yang suka ngopi lah ya, buat suka yang ngopi bisa pesan, mungkin online udah ada itu, ketik aja di Lazada atau Shopee atau gitu, Shopee kan. Atau kopi media lain. A3 khas Jambi buat yang penasaran sama kopi A3, langsung aja review. Langsung intinya review dari kami ini bukan asal-asalan ya, real karena lidah nggak bisa bohong. Ya cocok juga untuk ditemani rokok, Anda yang sering bohong. Cocok untuk ditemani rokok ya, apalagi rokoknya Gudang Baru. Gudang Baru gimana Pak? Belinya di kedai sebelah. Gudang Baru. Gudang Baru. Surya KW. Rasanya. Rasanya. Mantap. Mantap sekali. Dah mungkin segitu aja. Bisa. Review kita kali ini. Oke, selanjutnya kita akan review. Ya next kita bakal review yang lain lah. Game yang lain. Review kagetan. Review kagetan. Samyang. Samyang atau apa kayak makanan atau tumbuh-tumbuhan sekalipun. Tumbuhan. Ikan-ikanan bisa. Kita buat tumpur tuan rumah. Tapi kalau masalah review makanan yang pedas-pedas ya. Saya yang menyediakan untuk bapak. Bapak yang makan. Ada obat kalau bapak buat cabai. Saya nggak bisa buat cabai. Anda trauma. Saya cuma bisa buat sambel. Kalau dia buat sambel, oh auto nggak payah ini, payah bokeh. Tapi itu ya trauma. Trauma jelas. Kalau bokehnya, jadi sambil gimana itu pak? Ambil jinjit ya? Ya ambil jinjit lah. Sampai nggak bisa keluar itu. Perih men, perih rasanya perih, pedas gitu. Pak ini mulut apa-apa. Jadi pantat bisa ngerepus, bisa ngerasai pedas gitu. Bulu yang di bawah ikut kebakar nggak tuh? Nggak terbakar, cuman dia agak gosong lah. Gosong-gosong. Kebar aja. Gosong-gosong lepas nih kok begitu apa bulu semua. Lupanya lepas. Saking pedasnya banget tadi. Aduh. Oke, sekian dulu dari kami di Tripping, tempat review kopi pinggiran ya. Kita pantengin terus channel kita di MP Project. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Karena 1000 subscriber kita bakal ngadain giveaway. Pahala buat Anda yang nonton video ini. Giveaway buat Anda. Buat Anda yang ngikuti. Karena giveaway-nya miskin. Mau giveaway yang mahal-mahal kita masih miskin. Hey. Cibet. Closing.